Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Mentalitas Anak Sapi Gemuk. Didasari ayat firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 23. Dan sembelihlah anak sapi yang telah gemuk itu. Kita harus merayakannya dengan pesta. Saya suka cerita tentang anak yang hilang. Ketika pemuda itu pulang ke rumah, setelah menghabiskan seluruh uangnya dan menjalani kehidupan yang liar, sang ayah begitu gembira sehingga dia berkata, "Pergilah, sembelihlah anak sapi yang gemuk itu. Ambillah jubah yang terbaik." Perhatikan, dia tidak berkata, "Pergi, ambillah anak sapi tua atau hanya salah satu dari mereka yang sakit yang akan segera mati. Ambillah jubah yang tua yang tidak akan pernah saya pakai lagi." Kakak laki-laki yang setia sepanjang waktu menjadi cemburu. Dia berkata, "Ayah, aku tidak memahaminya. Aku sudah berada di sini selama ini, tetapi ayah bahkan tidak pernah memberiku seekor kambing kurus pun." Jika itu adalah Anda saat ini, hilangkan batasan tersebut dan mulailah melihat Tuhan sebagaimana Dia sebenarnya. Dia ingin melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat Anda doakan, pikirkan atau bayangkan. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Bangunlah iman Anda, tingkatkan harapan Anda, berani bermental anak sapi gemuk, dan memasuki musim peningkatan baru. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.